ke judulnya, kita akan atau saya akan menjelaskan dulu tentang channel Jejak Budak Abrag. Oke teman-teman, jadi channel Jejak Budak Abrag ini adalah channel yang bertemakan petualang ya, berpetualang. Jadi bukan hanya ngupdate burung saja atau suara burung, tapi segala hal yang ada di alam ya akan saya update. Apa saja yang saya akan temukan itu akan saya update ya, baik itu burung atau hewan-hewan lainnya ya yang ada di alam, atau panen lebah juga saya akan upload ya. Jadi kalau teman-teman ada yang komentar ya, kok channel Jejak Budak Abrag ini kontennya kok bermacam-macam ya, campuran ya. Emang gitu ya, channel saya dibuatnya untuk segala hal yang berkaitan dengan alam. Oke, paham ya. Oke, kita langsung, saya akan mencari burung ya, burung perenjak lumut, karena di sini saya barusan menemukan suara burung perenjak lumut yang suaranya kayak bersarang. Jadi saya akan mencarinya. Jadi teman-teman ikutin terus ya pencarian sarang burung perenjak lumut. Yuk, langsung saya let's choose. Oke teman-teman, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya, bagaimana sih cara mencari sarang perenjak lumut. Oke teman-teman, jadi begini ya, kita cari burungnya dulu yang suaranya, suara indukannya, perenjaknya ya, yang suaranya seperti ini, cek 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 ya. Itu biasanya suka ada sarangnya. Jadi kita coba ya. Nah teman-teman, kedengaran kan? Nah, suara indukan perenjaknya. Dan ini ciri-cirinya lagi bersarang ya. Kalau suara begini, kita akan cari. Dan teman-teman, cara mencarinya itu kita cari tumbuhan kecil yang ada daunnya agak besar ya. Kita cari tumbuhan kecil yang daunnya agak besar. Contohnya seperti ini nih. Nih. Seperti ini ya. Di sini tidak terlalu banyak daun yang besar-besar ya. Kemungkinan ini yang sangat memudahkan kita untuk mencarinya. Oke, kita langsung cari. Ini indukannya bunyinya kencang. Mungkin udah dekat ya sarangnya. Oke, kita tarik ke sini. Nah, ini dia nih. Wow. Oke teman-teman, ini saya menemukan sarang burung perenjaknya. Dan ini hanya sekitar 2 menitan saja ya, kurang lebih. Udah ketemu. Dan ini sarangnya nih.
Kelihatan ya. Ini udah beranak dan anakannya 3. Kita coba liatin. Kelihatan. Kelihatan ya, anakannya 3, udah gede ya. Ini sekitar 1 atau 2 harian ya mau terbang. Nih, mau lihat. Teman-teman, ini indukannya bunyi-bunyi terus ya, marah-marah karena ini saya dekat sarangnya. Jadi cara mencari sarang burung perenjak lumut ini tidak sulit ya, sangat sangat mudah, tidak sesulit mencari perenjak atas ya. Kalau perenjak atas itu agak sulit, soalnya daun-daun besarnya di atas banyak sekali. Kalau perenjak lumut kan dia hanya mengandalkan daun atau pohon kecil-kecil ya, tapi yang daunnya agak besar. Jadi sangat gampang untuk mencarinya. Oke teman-teman, ini saya menemukan burung perenjak ini bukan untuk diambil ya, karena saya udah punya peliharaan. Ini hanya untuk membagi pengalaman saja buat teman-teman semua. Dan ini saya akan biarkan untuk hidup ya di alam agar tetap lestari. Dan semoga pengalaman yang saya bagikan ini menjadi manfaat ya untuk kita semua. Dan saya mengajak pada teman-teman semua, ayo kita lestarikan burung-burung yang ada di alam kita ini. Jangan sampai burung-burung di alam kita langka atau punah ya. Kita boleh saja mengambil atau menangkap burung, asalkan jangan berlebihan ya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita ambil anakannya saja ya, jangan sampai indukannya kita ambil, nanti itu akan habis ya atau langka.
Oke teman-teman, ini saya lepas dari sarangnya. Ini nggak apa-apa ya, karena ini udah besar ya. Ini sebentar lagi terbang. Ini kalau diangkat ini akan terbang. Cuma kita biarkan saja, biar nanti terbang sendiri. Teman, mungkin itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.